Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin. Wa hakal ya fi'iyu an abil hasani as-saraji. Dan menghikayatkan oleh al-yafi'i dari abil hasan as-saraji. Qala beliau berkata, harajtu, aku pernah keluar hajan untuk pergi haji. Ila baitillahil harami ka baitillahil haram. Fabainama ana atufu wa izan bimra'atin qad ada'a husnu wajiha. Fabainama, maka di waktu ana saya atufu sedang tawaf, wa izan tiba-tiba bimra'atin ada seorang perempuan. Qad ada'a husnu wajiha, sungguh bersinar cantik wajahnya. Masya Allah, udah cantik bersinar. Udah cantik bersinar wajahnya. Memang Bapak Ibu sekalian, orang itu ada yang mukanya bersinar. Bukan hanya yang putih aja, orang yang kulitnya hitam itu bisa bersinar. Saya pernah menyaksikan itu. Ini orang bersinar, Masya Allah. Kalau saya perhatikan, kulitnya enggak putih, hitam. Tapi kenapa bersinar? Setelah lama-lama, ternyata dia punya akhlak yang luar biasa. Bagus sekali akhlaknya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Jadi apa? Berarti apa? Hatinya sudah baik. Dari dalam hatinya yang baik. Seperti ini gelas. Kalau di sini ditaruhin warna putih, umpama dicat warna putih di sini, dia akan warna putih di sini keluar. Ditaruh umpama cat hijau di sini di bawah, hijau tua. Ini bahkan akan warna hijau keijo-ijoan nih di sini. Ditaruh warna merah di dalam sini akan kemerah-merahan. Jadi bagaimana di dalam sininya? Bagaimana di hati ini? Masya Allah. Itu saya menyaksikan itu, melihat itu, orangnya masih hidup. Orangnya ada. Fakultu, lalu aku berkata, wallahi demi Allah, ma ra'aitu ilal yaumi qattu nadaratan wa husnan mislu hadhil mar'ati, misla hadhil mar'ati. Ma ra'aitu, wallahi demi Allah, ma ra'aitu, aku belum pernah melihat, ilal yaumi sampai hari ini, qattu sama sekali, nadaratan wa husnan, kecantikan ya, dan kebagusan ya, seperti wanita ini. Masya Allah, misla hazil marati, aku belum kenal lihat seperti perempuan ini. Aku belum pernah lihat seperti perempuan ini. Jadi yang dilihat bukan cantiknya, orang cantik banyak, cakep banyak, tapi yang bersinar ini yang sedikit. Masya Allah, orang cantik banyak, apalagi di TikTok banyak kan tuh, waduh, TikTok itu banyak banget cantik-cantik tuh orang, tapi
sinarnya redup, enggak ada. Cuma cantik doang, tapi redup, enggak ada. Sinarnya enggak ada. Tapi ada orang yang seperti ini. Kata beliau ini begini. Ya. Ya. Sebagaimana tadi saya ceritakan, saya pernah melihat ada perempuan seperti itu. Orang, seseorang seperti itu. Perempuan ini. Masya Allah. Wa madzaka illa likillatil hammi wal huzni. Dan tidaklah demikian itu kecuali karena sedikit duka cita dan kesedihan. Fasami'at dzalikal qaula minni. Lalu perempuan itu mendengar perkataannya itu dariku. Omongannya ternyata sampai ke telinga perempuan ini. Jadi laki-laki ini, ya, Abil Hasan As-Sarraj pernah bicara tentang ini. Saya pernah ketemu perempuan si Anu, mukanya Masya Allah, aku belum pernah melihat orang perempuan seperti itu. Omongannya sampai kepada orangnya. Sampai. Lalu diparanin. Perasaannya ini omongan cakep Bang Haji. Pujian ini. Pujian. Bertanya perempuan ini. Faqalat, lalu berkata perempuan itu, kaifama qulta ya hadza rajul, bagaimana engkau bisa mengatakan ini wahai seorang laki-laki? Wallahi inni lawasiqatun bil ahzani wa makhlufatul fuadi bil umumi wal ash wal asjani mayushrikuni fi ahadun. Kan tadi dibilang wa madzaka illa likillatil ammi wal uzni, tidak ada demikian itu kecuali karena sedikit duka cita. Katanya untuk perempuan sedikit mungkin duka citanya. Kata perempuannya ternyata enggak. Aku ini lawasiqatun bil ahzan. Aku ini terikat dengan berbagai duka cita. Aku ini banyak duka citanya. Kata perempuan itu. Wa maklumatul fuadi. Aku ini orang yang terluka hatinya bil humumi, dengan kesedihan. Wal asjani, ya, dan kebencian. Mayusrikuni fi a'adun, tidak ada yang bersyarikat kepadaku padanya oleh seorang pun, enggak ada yang bersamaku. Fakultu lah, lalu aku berkata kepada perempuan itu, wa kaifa dzalika, kenapa bisa begitu? Qalat, berkata perempuan itu, zabaha zauji syatan doha biha, suamiku telah menyembelih seekor kambing yang ia buat kurban dengan kambing itu. Wali waladani, aku mempunyai dua putra, soghirani, yang masih kecil keduanya, yal albani, keduanya lagi main. Wa ala sani tiflun yardau, dan atas ya dua, dan atas payudaraku ada anak kecil yang sedang menyusu. Jadi punya anaknya beliau dua, lalu ada yang masih menyusu. Fakumtu, lalu aku berdiri, li asna atau aman, untuk bikin makanan. Itu qala ibni al-kabiru as-lisagiri, ketika berkata oleh anakku, qala ibni anakku al-kabir, yang besar, lisagiri, kepada yang kecil, ala urika kaifa sona'a abi bisyati,
Ketahuilah, maukah aku beri lihat engkau bagaimana berbuat ayahku dengan kambing? Qala, kata saudaranya, ya. Bala, mau. Jadi berdua nih, anaknya berdua lagi main, abang sama adik. Kata yang satu, ya, kata yang besar sama yang kecil ngomong begini, kata abangnya, maukah aku perlihatkan kepada engkau bagaimana bapak kita berbuat dengan kambing, kepada kambing? Mau. Iya. Ayo. Fa'at ja'ahu wa zabahahu. Adenya dia baringkan lalu dia sembelih adenya. Ini perempuan lagi sedang berduka cita. Masya Allah. Disembelih. Kan tadi dibilang katanya sedikit sedihnya. Enggak, aku sedang ya terikat dengan berbagai duka cita. Aku sedih, lagi sedih. Masya Allah. Nanti kita lihat. Wa kharaja hariban, dan keluarlah ia hariban. Abangnya keluar, pergi hariban, pergi lari, nahwal jabali, ke gunung. Ketika pergi ke gunung, abangnya fa'akalu zibun, dimakan serigala. Jadi kalau begitu anaknya dua-duanya mati. Bagaimana enggak sedih ibu kayak begini? Fantalaqa abuhu fi talabi, lalu bapaknya pergi berangkat dalam mencarinya. Mencari anaknya yang pergi tadi yang dimakan serigala. Fa adrakahul atasu famata, lalu bapaknya kehausan lalu meninggal dunia. Masyaallah. Jadi anaknya mati, suaminya mati. Fawadatu tifla, lalu aku letakkan anak kecil, anak yang nyusuin tuh. Aku letakkan anak ini, anak itu, anak ini yang masih nyusu. Aku taruh anakku tuh yang masih nyusu. Wa kharajtu, dan aku keluar ilal babi, ke pintu. Anzuru, aku ingin lihat mafa'ala abu, apa yang dilakukan oleh bapaknya. Mau ngelihat suaminya apa yang diperbuat. Ternyata suaminya meninggal dunia. Anaknya ditinggalin tadi. Diletakkan. Dia keluar emaknya. Fadabbati flu ilal burmati. Lalu anak kecil itu, anaknya yang masih nyusu tadi, yang masih kecil, berangkang, oh, bahasa kita berangkang ya, berangkang, merayap, bahasa apa tuh, binatang melata, berangkang, dabba tiflu, atau ngesot, ini berangkang lah ya, dabba berangkang, oh dabba ini. Berjalan dengan dua kaki, dengan dua kaki dan dua tangan. Ilal burmati, berangkang menuju ke burmah, priuk, ya, berisi air, ya, berisi air panas. Wahwa ala nari, priuk itu yang berisi air panas di atas api, yang berisi air di atas api berarti airnya panas. Ya. Fa'al qayadahu fiha wa sabba'a ala nafsihi wa hiya tagli fantasara lahmuhu an azmihi. Masya Allah. Fa'al qayadahu, lalu ia lemparkan tangannya fiha, ia taruh tangannya ke dalam periuk. Wa sabba'a, dan ia tuangkan air itu ala nafsi, di atas dirinya. Wahya tagli, air itu dalam keadaan mendidih. Fantasarolah muhu, lalu dagingnya terkoyak, tersebar.
an azmihi, terlepas ya, tersebar ya, terlepas ya dari tulangnya. Masya Allah. Jadi anaknya tiga-tiganya mati ya. Yang satu adiknya dibunuh sama abangnya, abangnya dimakan serigala, suaminya mati kehausan, yang kecil disiram pakai air panas oleh dirinya sendiri. Bagaimana enggak sedih? Masya Allah. Fabalagha zalika ibnatan li kanat inda zaujiha. Mandi punya ada ya, anaknya lagi yang perempuan. Lalu sampai demikian itu berita ke putriku yang ya, yang ada di sisi suaminya, punya anak juga dia, seorang anak perempuan yang udah punya suami. Farumat binafsiha ilal ardi fawafaqat ajaluha. Lalu ia melempar ya. Lalu ia melemparkan dirinya sendiri ke tanah. Fawafaqat ajaluha. Lalu sampai bersepakat oleh ajalnya, sampai meninggal dunia. Sepakat ajalnya maksudnya, sampai ajalnya itu. Anaknya yang udah punya suami juga meninggal dunia. Dia banting dirinya, ya, dari atas ke bawah. Matilah lagi. Sedih. Fa'afrodani dahru min bainihim. Lalu aku tinggal sendiri di antara mereka. Bahasa kita begitu ya. Menyendirikan akan aku oleh masa dan di antara mereka. Aku tinggal sendiri. Fa'afrodani dahru min bainihim. Aku tinggal sendiri. Fakultulah. Lalu aku pun berkata. Ya. Ini beliau nih yang ngomong nih. Abu Hasan As-Sarraj berkata kepada perempuan itu, "Fakaifa sabruki? Fakaifa sabruki ala hadzil masaibil azimati?" Maka bagaimana sabar engkau atas musibah yang besar ini? Faqalat. Perempuan itu berkata, "Ma min ahadin man yaza sabra wal jazaa'a illa wajada baina umamin hajan mutafawitan." Mamin ahadin, tidak ada daripada seseorang mayyaza yang dapat membedakan as-sabra akan sabar, wal jazaa dan keluh kesah, illa kecuali wajada dia mendapati baina umma di antara keduanya min ajan mutafawitan, ya, kerangka berpikir yang berbeda ya. Kerangka berpikir min ajan ya, metode berpikir ya, yang bermacam-macam. Ya, atau min ajan, jalan yang berlebih kurang, bisa juga begitu min hajan. Fa amma sabru bi usnil ala niyati, maka adapun sabar dengan sebab ya, maka adapun sabar bi usnil ala niyati, dengan bagus tempat yang tampak ya. Jadi penampakan yang bagus. Sabar itu adalah bisa kita artikan ini kan ya, mudhof kepada ya, mudhof nih. Ya. Ini husni mudhof ala niyati mudhof ilaih. Al-Bayan menjelaskan. Maka adapun sabar, maka itu dengan penampakan yang bagus. Jadi sabar itu penampakan yang bagus. Ini mudhof Bayani ya namanya. Makanya beliau walaupun duka cita tapi ditampakkan dengan seperti enggak ada duka cita. Padahal lagi berenung sedih. Ya, anaknya yang satu yang kecil dibunuh, disembelih oleh abangnya. Abangnya pergi dimakan oleh serigala. Suaminya nyusulin, keausan mati.
Anaknya yang paling kecil siramin dirinya dengan air panas, mati. Anaknya yang udah nikah, udah punya suami, dengar kejadian ini, dia banting dirinya dari atas ke bawah, mati. Sedih. Tapi dia tampakkan tidak ada rasa sedih. Ini wanita ini. Dia tampakkan tidak ada rasa sedih. Padahal lagi sedih, seperti enggak sedih. Senyum aja. Enggak sedih aja. Enggak ditampakin sedihnya. Tapi bi husnil alaniyati, dengan bagus yang nyata. Maksudnya apa? Penampakan yang bagus, kita artikan begitu. Ini namanya mudhof bayaniyah. Idhofah bayaniyah. Penampakan yang bagus, jadi tampak bagus. Walaupun di rumah, ya kagak ngebul dapurnya gitu, tetap sedih. Walaupun duitnya lagi enggak ada, tetap sedih. Walaupun tetap segembira gitu. Walaupun dapurnya enggak ngebul, tetap gembira. Tetap gembira. Ini kan umumnya kita apa? Kalau sedih ceritain kemana-mana, mukanya sedih aja, ya Allah, ketahuan banget kalau lagi sedih. Curhat, curhat lewat muka. Lu ngapa sih? Diam aja, cemetut aja. Ya Allah. Nggak tahunya, ya Allah. Jadi ini kita kalau lagi sedih, senyum aja. Jadi penyanyi bagus juga tuh, penyanyi itu ya. Penyanyi itu lagi nyanyi dia. Dan lagi sedih tuhnya. Masya Allah. Famahmudul akibati. Maka sabar. Ya, maka adapun sabar dengan penampakan yang bagus, fa mahmudul akibati, maka itu dipuji akibatnya. Akibatnya dipuji. Ya, sabar. Sabar dengan ya, penampakan yang bagus. Jadi ngartinya alaniyah dulu baru husni. Ya. Wa amal jaza'u fa sahibuhu ghairu mu'awwadin. Adapun keluh kesah ini, fa sahibuhu, maka pelakunya, ghairu mu'awwadin, tidak diberi ganti. Tidak diberi ganti, maksudnya apa? Tidak diberi ganti apa yang dikeluh kesahkan. Jadi kalau umpama kita lagi ada kesedihan, lalu keluh kesah sama orang ketemu, ngomong. Sama orang jumpa, ngomong. Begini, 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 begitu, begitu, begitu. Diceritain. Enggak usah. Lalu sampai mukanya sedih, cembetut. Itu fasahibuhu ghairu muawwadin, orangnya, pelakunya tidak diberi ganti apa yang dikeluh kesahkan. Tapi kalau sabar tadi, fa ammas sabru bi husnil alaniyati fa mahmudul akibati, adapun sabar dengan penampakan yang bagus, muka yang bagus, tampilan yang bagus, seperti enggak ada apa-apa, fa mahmudul akibati, maka dipuji akibatnya. Makanya kelihatan mukanya, dilihat mukanya oleh Abul Hasan As-Sarraj, tampak bersinar bagus. Masya Allah, seperti enggak punya beban. Jadi ada sinarnya, Bang Haji, bersinar. Lantaran tadi, padahal lagi sedih, sabar. Enggak seperti sedih.
Jadi yang ditampakkan yang bagus. Ini pelajaran buat kita. Jadi kalau di dapur lagi nggak ngebul, tetap enjoy aja gitu ya. Iya gitu. Oh. Masya Allah. Berat banget bebannya. Iya, biasa-biasa aja kita. Gitu, tenang. Iya. Seminggu sekali kita ngeluarin duit 10 juta lebih gitu ya. Masya Allah. Duit nggak ada. Masya Allah. Nah kita emang kalau kita pikirin sesuatu itu ya nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dia akan berjalan terus. Aja ada. Enjoy aja, jalanin aja. Gitu. Ini boleh diapalin. Fa amma sabru bi husnil alaniyati fa mahmudul akibati wa amal jazaa'u fa sahibuhu ghairu muawwadin. Ya. Ya. Tips itu ya, bagaimana supaya kita bisa sabar. Ya itu macam-macam sih ya. 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 Kita ingat pertama ya kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada Allah memberikan suatu beban yang melampaui batas kemampuan kita. Pasti Allah memberikan beban, memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Yakin itu. Enggak mungkin, enggak mungkin. Lapang aja, tenang aja, ntar juga selesai. Dengan sendirinya. Tenang aja. Enggak? Tenang aja. Ntar juga selesai. Badai pasti berlari. Badai. Bang Haji Oma itu ya. Badai pasti berlalu. Iya. Jangan berbuat maksiat kepada Allah. Nah itu. Jangan berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat sama Allah, maka Allah murka sama kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab.